Assalamualaikum dulur, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Jadi hari ini kita akan berbagi informasi bagaimana caranya kita akan memompa ban mobil menggunakan pompa portable. Ya, pompa portable dulur. Jadi kekuatannya bisa sampai 200 PSI. Kita akan gunakan itu untuk memompa ban mobil kita yang mungkin kurang angin ataupun kempes. Itu nanti kita akan tunjukkan tutorialnya dulur, seperti apa pompanya dan bagaimana cara melakukan pemompaan ban tersebut. Ikuti terus channelnya Mas Bro Diki dan klik subscribe, tekan loncengnya dan kasih tanda jempol kalau Anda suka. Baik dulur, ini sekarang kondisi Sisil. Ini nama mobil saya, Sisil namanya. Jadi karena warnanya silver, kita lihat di ban belakangnya ini agak kurang angin dulur, jadi terlihat memang tekanan rodanya kurang. Nah, ini adalah jenis pompa yang saya gunakan. Seharusnya memang pakai penyambungnya di lighter ya dulur, tapi ini sudah dimodifikasi dengan ganti menggunakan adaptor. Jadi untuk pengisiannya juga kita bisa lewat charger biasa. Ini caranya, kita colokkan dulu, kita sambungkan adaptornya ke unit pompanya, kemudian kita cek, kita buka tutup pentil bannya, kita nyalakan pompanya, pastikan di posisi on sampai lampu menyala. Kita lihat tekanannya memang berkurang. Saat saya cek itu tekanannya cuma 26. Jadi dari standarnya yang harus 32, berarti kurang kita 6 PSI. Jadi kita pompa sampai di angka 32. Kita tunggu beberapa saat sampai ban mobil kita tekanannya sudah sesuai dengan standar yang kita harapkan ya dulu. Jadi memang pompa ini lebih praktis dibandingkan kalau kita memang butuhnya di rumah atau di jalan. Ini bisa dibawa kemana-mana dulur, jadi lebih praktis, kita tidak perlu cari-cari pom bensin ataupun tempat tambah ban untuk ngisi angin ya. Nah, memang ini darurat karena memang tidak menggunakan nitrogen, tapi ini angin biasa. Jadi ini bisa jadi acuan juga dulur, ketika kita memang punya kendaraan di rumah, kemudian rumah kita jaraknya lumayan jauh dari tempat tambal ban atau misi angin, kita bisa sediakan pompa seperti ini dulu. Pompa portable yang lebih banyak juga dijual di online shop. Demikian dulu, selamat menikmati dan mencoba. Terima kasih, matur nuwun.